Seperti biasa batuk dulu. Halo cuy, kembali lagi dengan saya Luka Fok di sini ya. Oke, saya kali ini sendirian karena you know lah, kalau lagi sibuk karena UAS lah bisa dibilang ujian kampus bisa dibilang ya. Jadi saya nggak ada partner kali ini. Jadi saya sendirian di Vortex SMP kali ini dan saya akan membuat Iron Golem Farm ya cuy ya, dan juga Gold Farm, karena saya ini video, harusnya video ini cuma Iron Golem. Nah ini juga, ini speed up yang Iron Golem ini saya cuma liatin cara pembuatan doang, karena setelah saya buat ini error karena dia nganggap village ini sebagai desa utama. Jadi Iron Golemnya masih nge-spawn di tengah village, jadi saya pindah ke agak jauh di desert, tapi nanti saya lihatkan lagi pas sudah selesai timelapse itu, nanti saya review hasilnya. Dan juga sekarang saya juga bikin gold farm ya buat XP ya, karena di sini semenjak bug XP sudah di fix, jadi XP-nya sudah enggak bisa dipakai lagi yang furnace, padahal itu bug furnace itu paling mantap jiwa melekin. Nah, ini yang belum saya coba nanti nih, yang buat Zerotic ya. Zerotic sebenarnya masih bisa. Nah, cuman agak tricky karena saya enggak tahu bug yang di Bedrock ini yang untuk realm apakah sudah difix apa belum, yang dia Zerotic-nya itu pasirnya ke bawah. Nah, itu pasirnya ke bawah kan. Jadi dia kayak ngebug gitu. Jadi saya akan ngefix itu semua ya, bisa kalian lihat aja nanti untuk di sini. Dan ini BTW backsound-nya agak sedikit nyaring, enggak apa-apa, ASMR. ASMR. Jangan salah, ASMR kalian tuh, ASMR suara ter. Oh ya, BTW nanti kan hilang juga ASMR, soalnya ini video pertama yang ada ASMR-nya. Nah, jadi di video ini saya cuma timelapse doang dan ya itulah. Oke. Okay. Ya kalian tontonlah timelapse-nya lah sampai habis ya. Oke. Okay. Kalian kita di mana teman-teman? Kita di share sini, kita di Vortex SMP Season 7 ya cuy ya. Yoi. Comic books where I somehow fell in love, but the difference is that I like you, you don't seem to notice that. When you try to help something I do, I act as if I'm okay, but I can't really do it alone, it makes me tired, you don't know. You're just by my side, your presence keep me warm. Sorry, I'm kinda stupid, you know I kinda think that it is cute. Oh, don't you know how much I'm thinking of you, from my days and my nights I carelessly smile. I don't know how much you're thinking of me, but if you're still here tomorrow, be here by my side. Don't you know that I've been looking at you, your simple minded smile. Don't you understand, am I falling in love, or maybe I'm just crazy, you're just a friend anyway. That always made me happy, I wonder what you'd do. If I told you about my feelings, hey, would you understand? Looking at that happy smile now, I wonder what you think. Why you always call me cute, it's embarrassing, you know. Hope there's nothing wrong, said those unsure words. You know I'm kinda happy, I hope this silly love will never end. But I hope it never ends.
know how much I'm thinking of you from my days and my nights. I carelessly smile. I don't know how much you're thinking of me, but if you're still here tomorrow, be here by my side. Don't you know that I've been looking at you, your simple-minded smile. Don't you understand? Am I falling in love? Or maybe I'm just crazy, you're just a friend anyway. That we had, you were a friend, but you were never meant to be. Because the lane we took is now a broken path. I walk away now to resign you as a memory. Did it hurt to think I'd fail to care? I know you felt I wasn't fair, and you were weeping, gripping my tainted heart. I simply sigh from afar, asking, why is it comforting to know that we are done? Although these feelings are bitter and blunt, it feels immoral that I celebrate alone. The relief is real, I'm free from your embrace, oh darling. Na 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 na. And I would be upset, cause my emotions were for entertaining you. I saw the crossroads that leads back to where we met. Though I feel guilty, don't return me to that avenue. Did it hurt to think I'd fail to care? I know you felt that wasn't fair, and you were weeping, gripping my tainted heart. Simply sigh from afar, asking, why is it comforting to know that we are done? Although these feelings are bitter and blunt, it feels immoral that I celebrate alone. The relief is real, I'm free from your embrace, oh darling. I feel disgusted knowing that I hold a smile. All these questions suffocate this heart of mine. You said it had to be you who should plan all my future routes. Am I wrong to want to walk with someone else? Whoa, whoa, whoa. Why is it comforting to know that we are done? Although these feelings are bitter and blunt, it feels immoral that I celebrate alone. So darling, yeah, whoa, whoa, yeah, whoa, whoa, yeah, ooh, 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 yeah. Halo, gimana kabarnya kalian cuy? Akhirnya setelah kerjain berapa hari ya ini ya, mungkin sekitar 2-3 hari. Waduh, ini villager ribet banget ini, saya kecilin dikit. Nah oke, okay. Ini kalau gak salah ada sekitar 2 hari, Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari ya total kemarin ini. Hampir 3 hari, 2 hari setengah lah ya. Jadi saya udah ngebuat ini, jadi di gimana timelapse-nya? Timelapse 2 hari tuh cuy. Pertama, oh iya btw saya ngomong dulu bentar. Jadi gini, kenapa lokasinya pindah? Jadi Iron Golemnya di sana ngebug cuy. Jadi dia nge-spawnnya tuh di tengah village. Oh ya, ini bener saya ngambil wortel sekalian, nanti saya jelaskan.
soalnya saya mau bikin golden carrot. Nah jadi gini, kan dia masih ngebaca village itu sebagai village utama ya. Jadi kan si villagernya ini sudah saya jarakin, yang sisa di sana sama di sini sudah saya jarakin lumayan jauh. Nah tapi si Iron Golem itu ternyata masih nge-spawn di tengah-tengah. Jadi mau nggak mau si villagernya Iron Golemnya sama Gold Farmnya saya pindah jauh ujung sana biar dia enak kalau AFK gitu loh. Jadi biar nggak ngerusak sistem juga, karena di village ini saya akan bikin trading hall gede itu mungkin di next episode. Saya hari ini juga ngerjainnya. Memang saya agak try hard ya. Jadi nanti ini settingan realmnya kemungkinan besar akan saya jadikan mantap jiwa, yaitu akan saya jadikan hard ya, di hard difficulty ya. Nah jadi biar enak nganu si zombie villager. Jadi nanti di area trading hallnya tuh di pojok sini, di sini trading hallnya di area sini mungkin ya. Dan ada sisa villagernya saya taruh di ujung sana, yang kita mau naik. Nah itu dia, itu dia sisa villagernya, ada sekitar 7 kurang lebih, jadi petani semua ya. Dan di sini ada Mundi di bawah sini nih. Mundi dan satu itu ya, babi ya. Dan saya jelasin lagi, itu sistemnya pakai saya pakai sistem kecil aja, karena apa? Karena saya tidak jualan gold sama tidak jualan iron, jadi mau saya pakai sendiri. Mungkin kalau ada yang mau beli mungkin bisa ke base aja. Jadi gini, saya kan mau jual buku, tapi nanti supaya tidak merusak harga pasar, jadi saya bukunya saya agak sedikit mahalin mungkin ya. Sesuai standar ya, 3 atau 5 diamond gitu. Jadi ini sudah jadi sebenarnya farmnya. Itu saya juga bikinnya terlalu kecil, saya baru sadar harusnya lebih gede dikit lagi. Cuma enggak apa-apa karena lihat level saya sudah 100 lebih, cuy. Wadaw. Mantap jiwa melekin dah memang. Nah, itu golemnya juga. Oh ya, ini sama saya agak nge-fix sedikit Iron Golem farmnya karena dia sering nge-spawnnya sekali dua. Jadi sini saya bikin lebar nih. Saya bikin 3x2 biar masuk dua-duanya golemnya. Soalnya kalau dibikin segitu apa namanya sering nyangkut, cuy. Ini kita beresin dulu. Nah jadi kita ambil goldnya dulu, saya mau bikin golden carrot ya buat makan. Tuh kenapa ada kelinci di situ? Kita ambil 8 aja harusnya ya. Nasib bener sudah 8 doang, soalnya kan tengah-tengahnya golden carrot, nggak mungkin kan pakai bloknya. Oke, ini di sini sudah saya pindah gara-gara situ dibuat ya. Nah ini satu stack pas, nice tuh. Nah kita makanan kita sekarang elite cuy, yaitu golden carrot ya. Nah jadi ini hasilnya, maaf di luar kalau ribut ya, karena ya ini tengah hari saya nge-recordnya, sorry saya nggak bisa malam, karena malam saya juga agak sedikit. Ya, Anda tahu sendiri saya ngerjain dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi ini alat. Jadi gini, ini kan sistemnya gede ya ininya ya, sortirnya ya. Panjang bisa dibilang, bukan gede, panjang ini. Jadi pedangnya langsung dibuang karena apa? Karena itu pedang bikin rusak sistem. Jadi pedangnya nggak masalah. Jadi yang saya butuhkan di sini adalah XP sebenarnya, bukan lootingan yang utama ya. Lootingan utamanya kan cuma 2-3 yang saya butuh nih, ada gold, ada gold nugget, sama ada rotten flesh. Nah rotten flesh ini saya buat untuk trading hall nanti, buat nukerin ke villager ya, cleric ya namanya ya. Dan mungkin segitu aja penjelasan saya kali ini. Oh ya bentar dulu, saya ini pakai sistemnya itu ya, sistem kotak ya, kayak orang-orang punya tuh sistem ngotak gitu ya. Jadi dia 4 portal tapi kotak. Saya pengen bikin yang kayak punya saya yang di season 6 ya, kalau nggak salah ya, season 6 atau season 5. Cuma saya mak itu buru-buru biar cepet makainya. Nah kalau pakai sistem yang itu lebih banyak XP-nya karena dia nggak spawnnya lebih banyak. Tapi ya karena supaya menghemat waktu, kita pakai yang gini aja sama villager-nya ini. Nanti kemungkinan kalau misalnya mau saya tambah lagi, mungkin di atasnya sini saya kasih villager lagi, tapi nanti. Jadi saya belum pasti karena saya masih memikirkan gimana nambah villager-nya. Jadi biar Iron Golem-nya sekarang nggak spawn 7. Nah, kita akan pakai 60 villager lagi, tapi nanti ya cuy ya, nanti setelah saya rapikan ini, oke? Okay? Ya mungkin video kalian cukup sekian ya, karena itu aja sudah full hari ini, full bener-bener video ini full dengan timelapse ya. Karena saya seharusnya
bikin video Iron Golem Farm sendiri, Gold Farm sendiri, cuma karena kepepet waktu saya jadi bikin sekaligus dua. Ya gitulah. Oke, mungkin video kalian cukup sekian. Kalau saya ada salah kata mohon maaf. See you next time and bye-bye semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum. Nama saya Luka. Dadah.